Go, Bob. Ya, sudah. Bagus. Istirahat sebentar. Lantas kita mulai. Nah. Halo. Ini dia. Boleh. Cakep orangnya ya. Manis. Minum dong. Gimana yuk tadi kau? Asik? Asik sekali. Ayo, minum. Ayo, mari minum. Sengaja aku buatkan khusus untuk Kak Mansur. Terima kasih. Segar kan? Habiskan dong. Ayo, habiskan. Biar tidak senang. Ini. Rapa ini? Gara-gara dirimu, aku jadi begini. Gara-gara dirimu, aku jadi sengsara. Pikiran tak tenang, selalu terpaku. Gara-gara dirimu, aku... Stop. Ah. Kenapa ini bisa terulang lagi? Ini yang keempat kalinya. Tadi malam kau begadang ya? Tidak. Lantas, kenapa suaramu bisa hilang? Apa kau minum-minum? Juga tidak. Kalian sekarang sudah mulai bertingkah. Sampai tidak sanggup menjaga kondisi badan. Bukan soal kondisi. Gangguan itu bisa datang kapan saja. Tidak bisa. Seharusnya rekaman kalian minggu lalu sudah beredar. Sesuai dengan kontrak. Kalau begini terus-terusan, apa yang harus kubilang pada bos? Coba pikir. Apa yang harus kubilang? Coba. Sur, ikut aku ke kantor. Kabar saja, Sur. Lagi siang, mau apa lagi? Hei Mansur, kalau masuk kamar manajer sedikit sopan ya. Ketuk dulu pintu. Tuan Mahipal, apa untuk duduk pun aku harus minta izin dulu. Tidak usah duduk, berdiri saja di situ. Kenapa? Tidak tenang? Kau belum jadi superstar. Camkan itu baik-baik. Siapa yang bilang aku superstar? Dari tingkahmu selama ini. Nih, buktinya. Hasil wawancaramu dengan wartawan. Tapi itu kan kau yang suruh. Dari laporan-laporan yang kuterima ini, kau benar-benar sudah sombong. Hidupmu sudah mulai ugal-ugalan. Kau dan kawan-kawanmu sudah mulai main. Aku kesini
bukan untuk dihina. Kenapa? Kau tidak senang? Eh? Apa kau juga senang kalau kau dihina orang? Kau tahu berapa kerugian uang dan waktu tiap kau gagal rekaman? Tak ada unsur kesengajaan dari pihakku. Apa? Tidak ada unsur kesengajaan, kau bilang? Sudah 4 kali, Sur. Hanya keledai yang mau percaya omonganmu. Nih. Apa kau cukup sadar waktu menandatangani kontrak ini? Apa masih perlu kubacakan pasal nomor 7-nya? Eh? Kau tuli. Jawab. Apa masih perlu kubacakan? Eh? Kubacakan. Kurang ajar. Berani benar kau ya. Masih untung tak kugocohmu kamu. Kau tahu apa akibatnya kalau aku laporkan pada Tuan Frendev? Jangankan kau lapor pada Tuan Frendev, pada polisi pun aku tak takut. Bagaimana? Sudah berhasil kau rekam? Bagus. Kau memang bisa diandalkan. Jangankan kau lapor pada Tuan Frendev, pada polisi pun aku tak takut. Bagus. Cukup meyakinkan. Oh ya, apa kau sudah bersihkan bekas gelas si Mansur tadi? Bukankah obatnya tidak meninggalkan bekas? Walau begitu, kita harus hati-hati. Siapa tahu dia curiga. Kalau begitu, gelasnya harus cepat kubersihkan. Ya. Adap. Hah? Aku keluar sebentar, ada urusan. Ya. You betul tidak mau makan? Betul. Sebelum kemari, I sudah makan. Bagaimana soal Mansur? Beres, pasti ayo urus. Terima kasih banyak. Soalnya lagu-lagu dia sedang digemari di daerah-daerah. Dan I sudah menyiapkan lagu-lagu buat dia. Gampang. Bulan depan si Mansur kita garap. Apa waktu tak terlalu lama? Tidak. You kan tahu sendiri. Orangnya punya prinsip. Kalau dia gampangan, tidak perlu saya pakai akal macam-macam seperti ini. Supaya dia keluar dari perusahaan Tuan Frendev. Jangankan kau lapor pada Tuan Frendev, pada polisi pun aku tak takut. Apa perlu saya putarkan lagi, Om? Tidak usah. Dan ini laporan penjualan kaset Mansur dari beberapa daerah. Laporkan secara lisan. Bagaimana? Payah. Menurun sekali. Malah ada beberapa daerah yang sudah mengembalikannya. Aneh. Mengapa popularitas Mansur begitu cepat menurun? Sebenarnya tidak aneh, Om. Soalnya Mansur sudah mulai lupa diri. Hidupnya sudah mulai ugal-ugalan. Dan sering begadang. Baik dalam tulisan di koran-koran maupun laporan yang saya terima. Demikianlah keadaannya. Hidupnya sudah mulai sombong dan sok. Maka dari itu dia ditinggalkan oleh beberapa penggemarnya. Jadi saranmu bagaimana? Putuskan hubungan. Kalau perlu dia kita tuntut di pengadilan. Karena sudah berani merobek-robek surat kontrak.
Tidak perlu sekeras itu. Saya yakin Mansur sebenarnya anak yang baik. Sukses yang telah membuatnya lupa diri. Ya, kalau begitu terserah Om. Kau yakin tidak dapat menolongnya lagi? Terlalu besar risikonya, Om. Kaset-kaset lain bagaimana? Umumnya baik. Laporan lengkap ada di sini. Baiklah, nanti ku periksa sendiri. Tinggalkan saja itu di sini. Baik, Om. Permisi, Om. Jangankan kau lapor pada Tuan Prendep, pada polisi pun aku tak takut. Ini pasti berguna-guna. Berguna-guna, so tau. Masa suara Den Mansur bisa hilang begitu saja? Pasti berguna-guna. Berguna-guna, kena guna-guna. Maksud saya, begitu Den Mansur. Kita sebagai orang beragama, jangan percaya pada tahayul. Kok tahayul? Ini keempat kalinya kan? Oh iya, Den Sur, sudah berapa kali periksa diri ke dokter TCD? TCD, THT, so tau lu ah. THT, TSHT juga boleh, pokoknya dokter. Oh iya, udah 5 kali ke dokter, saya yang nganter. Dokter bilang apa ya? Baut nggak ada yang longgar, mesin bagus, oli cukup. Kalau nggak pakai berguna-guna, masa suara bisa hilang mendadak? Sayangnya, Den Mansur kok nggak merokok? Kok sayangnya? Kalau dia merokok kan sewaktu-waktu kita bisa minta. Aku sendiri nggak habis pikir, Bang. Kenapa nasib jadi sial begini? Jangan khawatir, Den Sur. Saya masih punya orang tua. Gue juga punya orang tua. Bukan orang tua itu, Tonggar. Maksud gue orang tua mbah. Nggak perlu pakai mbah-mbah. Yang penting, bagaimana caranya Den Mansur supaya jangan dipecat. Ya nggak? Betul, Bang. Itu yang paling penting. Bagaimana, Bang Mansur? Itu juga yang kupikirkan dari tadi. Bagaimana kalau kau segera menemui Tuan Prendep? Apa gampang menemui dia? Orangnya sibuk, kantor dagangnya banyak. Di mana dia bisa temui? Oke. Kira-kira aku tahu. Di mana harus menemui dia kalau sudah sore begini? Nah, kalau tahu, cepat saja kau pergi ke sana. Biar kami tunggu di sini. Betul, Bang. Jangan tunda sampai besok. Siapa tahu si Mahipal sudah sempat ngadu yang bukan-bukan. Kalau begitu, Bang Mukir? Ya. Mobil Bapak sudah beres? Apa yang beres? Aduh. Mobil dinas di mana dia beres? Kalau begitu, Bang Mukir ikut aku. Biar Bapak pulang naik taksi saja. Baik. Oke. Den. Ngomong-ngomong nih mulut udah asem. Dari pagi belum ngebul-ngebul. Dasar biang pungli lu. Emangnya lu ogah? Mau, kalau dikasih mah. Kalau gua biang pungli, lu babun pungli. Apa sih babun pungli? Kerja ogah bagian mau. Masih mendingan. Nih, bagian Bang Nasir. Masih banyak kok. Terima kasih. Yang mana berasa kesindir. Ayo, Bang, kita pergi. Siap. Bagaimana, Den? Sudah kalah cepat, Bang.
Si Mahipa sudah duluan ngadu. Sompret ibu masih potong. Saudara, sebaiknya lebih cepat pulang. Ayo. Silahkan. Hey, saya ucapkan selamat atas suksesnya usaha Anda ya. Terima kasih. Silahkan. Halo. Ini dia jagoan kita. Baik. Bapak sendiri bagaimana? Sehat sekali, Pak. Baik. Terima kasih. Bagaimana, Tuan Mahipal? Dan you sendiri bagaimana? Rada payah. Saya tidak punya penyanyi top C. Mansur maju pesat. Saya dengar. Dulu ya. Sekarang payah sekali. Terpaksa saya batalkan kontraknya. Gawatnya. Masa? Saya dengar di daerah-daerah dia sudah ngetop sekali. Itu dulu. Selera publik cepat berubah. Dan lagu-lagu Mansur susah masuk pasaran. Kok aneh? Lagu-lagu dangdut dari penyanyi pop saja masih disukai. Apalagi Mansur. Dari dulu, khusus lagu dangdut. Orangnya susah diatur. Sombong. Keras kepala. Tidak pernah mau menurut nasihat orang. Dan tak kabur lagi. Pokoknya payah deh, payah. Setelah putus dari you, lantas kemana dia? Masa bodoh? Biar aja dia ngamen. Oh ya, saya permisi dulu ya. Silakan, Pak. Mari. Sebentar, ada urusan lain. Mari. You percaya omongan dia? Tadi sore memang sudah ada yang lapor pada I bahwa kontrak mereka dengan Mansur telah diputuskan. Kasihan, Tuan Frendev. Salahnya sendiri, suka memanjakan penyanyi. Mari kita makan. Mari. Artinya, tak ada harapan kalau begitu. Anak muda, jangan putus asa dulu. Yang putuskan baru dengan perusahaan Prendev. Masih banyak lagi perusahaan rekaman yang lain. Saya punya niat lain, Ayah. Untuk sementara, saya akan istirahat dulu. Dan biar teman-teman mencoba rekaman ke perusahaan lain. Aku tidak setuju. Kalau kau istirahat, semua juga istirahat. Betul. Kita semua masih bujangan. Belum ada tanggungan. Kasihan masih cukup untuk hidup nganggur selama 6 bulan. Anak muda tidak boleh membiasakan diri menganggur. Itu tidak baik untuk masa depan kalian. Maksud kami bukan menganggur, Om. Kami akan terus berlatih. Mansur bisa terus menciptakan lagu. Tapi, untuk sementara kami tidak perlu rekaman. Biar Mansur istirahat dulu. Ya, Ayah, keenakan Kak Mansur dong ya. Kenapa? Dulu, Ayah benarkan Kak Mansur berhenti kuliah untuk jadi penyanyi. Ya, Marni tahu kalau itu memang bakat Kak Mansur. Tapi sekarang, nyanyi enggak. Kuliah berhenti. Enak bener. Aku setuju dengan usulmu. Boleh tidak rekaman, asal latihan jalan terus. Bagaimana, Bu? Ya. Mansur boleh istirahat dulu. Kapan-kapan kita periksakan lagi ke dokter. Kalau perlu, kita cari yang benar-benar ahli tenggorokan. Ya? Sudah malam, Tante. Om, baiknya
Kami permisi dulu. Masih sore kok. Kenapa buru-buru pulang? Perut kami sudah kenyang, Tante. Dan kami sendiri sudah lelah. Yang paling penting, Mansur harus cepat-cepat istirahat. Ya, baiklah kalau begitu. Tolong sampaikan salam saya untuk ayah dan ibu kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari juga harus cepat tidur ya. Beres. Eh, kapan kalian mau kesini lagi? Lusa sore sajalah. Besok biar kita semua betul-betul istirahat. Mari Om. Mari. Mari. Ya, ya. Ayo. Cek. Ah, kalau begini kita bakal ada harapan. Harapan apa lagi udah tua begini? Apa lu mau begitu terus-terusan jadi duda kawakan? Kalau kamu jadi duda terus-terusan bakal apa godaan dan? Mau kemana lagi nih? Ah, lu mau tahu aja. Supir saingan berat bagi tukang kebun, tahu nggak? Ngomong-ngomong, ada harapan apa lagi tadi, Bang? Ada. Siapa tahu, tuan muda manggung lagi. Kan kita bisa dapat senggolan. Senggolan apa lagi? Paling-paling babunya pakai gigi emas itu yang kita bisa senggol. Nah, kayak dulu. Kalau kebetulan main di gedongan, kita kan bisa dapat janda kaya. Bisa pensiun jadi supir. Harapan lu, masih gede aja. Udah tua, apa kuat lu? Cita-cita lu masih tinggi aja. Enak kan jadi supir. Emang kenapa? Bisa nyedot bensin. Ngomong sembarangan lu. Bensin dinas pelit, tau gak? Jangan rusak jambu dong, bikinnya kan capek. Ada apaan sih Bang, ribut-ribut? Bang, saya pergi dulu sebentar deh, kami dalam. Bang Bokir, lagi enak badan ya? Iya, enggak. Kok badannya gemeteran begitu? Sini dah, Ijah kerapkin Bang. Enggak mau. Sini. Enggak. Aduh, ini apa nih? Aduh, mati lah lo. Tolong. Tolong. Jantung gua putus. Aduh, kerja tidur. Gara-gara dirimu aku jadi begini. Gara-gara dirimu aku jadi sengsara. Pikiran tak tenang, selalu terbayang bayangan wajahmu. Selalu menggoda. Gara-gara dirimu aku jadi begini. Halo Mala darling, belum tidur nih? Mami. Aduh. Mam, ada apa Mala?
Selamat malam, Tante. Om ada. Oma Hipal Banjel. Maaf, Om. Tadi Om manggil saya. Duduklah. Kemana saja kamu tadi siang? Saya telepon kamu di kantor. Kamu tidak ada. Oh, mengecek pengiriman kaset untuk Medan, Om. Ada berita baik. Maksud, Om? Hana besok kembali ke Jakarta. Oh. Dia liburan sekolah 1 bulan. Oh. Jadi, Hana lebih senang liburan di Jakarta? Ya. Kamu mau ikut jemput besok? Baik, Om. Baiklah. Kalau begitu, kita ketemu saja di Halim besok sore jam 5. Baik, Om. Permisi. Kenapa buru-buru? Mau kembali ke kantor, mengecek anak-anak sedang rekaman. Kerja jangan dipaksakan. Cukupkan waktu istirahatmu. Tidak apa-apa. Demi untuk kerjaan. Permisi. Permisi, Tante. Ya. Aduh! Tai. Sid. Ayo, Mala. Tolong bantu Bibi siapkan makan malam, ya. Baik, Mami. Mulai kapan tuh dia berani panggilmu, Om? Semenjak dia berkirim-kiriman surat dengan Kana. Berkiriman surat dengan Kana? Aneh. Dia tidak pernah memberitahukan hal itu dalam surat-suratnya. Anakmu sudah jadi gadis yang cantik, Mam. Dan dia berhak untuk punya rahasia. Jadi, kabar angin yang kudengar akhir-akhir ini benar? Kabar angin apa? Bahwa kau mengharapkan si Mahipal menjadi menantumu. Kan tidak ada salahnya. Anakmu sudah dewasa. 2 tahun lagi, studinya sudah selesai. Dan dia pernah bilang kepadamu bahwa dia ingin tinggal di Indonesia. Justru karena itu kenapa mesti si Mahipal? Kau jangan selalu berprasangka, Mam. Kalau Mahipal yang saya beri kesempatan, bukan berarti karena dia adalah keturunan India. Saya sendiri adalah warga negara Indonesia. Dan kau sendiri adalah orang Indonesia. Dan kedua anak-anak kita pun adalah orang Indonesia. Syukurlah kalau dugaanku keliru. Ya, saya juga tidak ceroboh, Mam. Saya selalu mengawasi tingkah laku dan gerak-gerik Mahipal, Mam. Dan sampai saat ini, kesan saya dia adalah orang yang baik. Tapi, Pap, saya tahu. Dia sudah berumur, bukan? Ya. Tapi kalau Hana sendiri mau, apa salahnya? Kau sudah yakin betul bahwa dia orang yang baik? Sampai saat ini, ya, saya yakin bahwa dia adalah orang yang baik.
Mami, tapi mau mana mana sana? Hei, belinya yang benar dong kak, jangan cepat-cepat. Anak kecil tahu apa sih? Tahu-tahu sudah nabrak. Jangan ngomong-ngomong nabrak. Jemputku kemari. Sengaja. Saya baru pulang dari India. Lantas, di sini mau bunuh ada orang? Tidak. Demi Tuhan, tidak. Jangan pakai menangis segala. Perjalanan masih jauh. Boleh saya menelpon dulu ke rumah? Sebentar saja, Kak. Saya mau minta agar Mala dijemput dan mami saya segera datang kemari. Boleh kan, Kak? Pergilah. Asal jangan terus lari. Dan ini kuncinya. Biar Kakak yang pegang. Thank you.
Mansur. Kakak ini siapa? Kau belum boleh banyak bicara. Maafkan kakak adik. Karena kakak adik jadi begini. Jadi kakak yang... Biarkan dia istirahat dulu. Tidak parah kan? Bagaimana adikmu? Sudah sampai di rumah naik taksi sebelum dijemput. Motor kakak oleh papi saya sudah segera dimasukkan bengkel. Ini alamatnya. Kak, mau kemana? Kak Mansur mau memberitahu ayah dan ibu saya. Sur, kamu di sini? Inilah abang dari anak yang ditabrak itu, Pap. Jadi itu adikmu ya? Jadi itu putri Tuan? Ya, karena anak saya. Pantas. Pantas. Yuk. Kecelakaan dapat terjadi kapan saja, Nak. Kami berterima kasih karena Nakana memberikan perhatian sepenuhnya pada Marni. Apalagi Lusa Marni sudah boleh pulang. Terima kasih, Tante. Sudah sore, apa boleh saya pulang lebih dulu? Oh iya. Biarlah Kak Kana pulang lebih dulu. Hampir seharian Kak Kana menemani Marni hari ini. Iya. Sampaikan salam kami pada papi dan mamimu, ya? Baik, Tante. Sur, Nak Kana mau pulang. Hampir seharian dia menemani Marni. Oh iya? Bilang dong terima kasih. Apa perlu? Maafkan Mansur ya, Nak. Kadang-kadang sifatnya aneh. Tidak apa-apa, Tante. Kau tidak boleh begitu, Sur. Iya. Kak Mansur kebangetan deh. Orang sudah begitu baiknya, masih saja dibenci. Mak, saya Sri Ibu, Sri Mantri Nona India. Hus, bukan Nona India, namanya Kana, Bang. Waduh, cantik betul namanya, sama dengan orangnya. Dan ikut saya yuk, siapa tahu ada jodoh. Hus, ayo cepat pergi, jangan biarkan mereka menunggu. Baik, Pak. Kau sudah boleh bangun? Dokter yang suruh. Besok pagi, Marni kan sudah boleh pulang. Nah, perdamaian sudah tercapai. Sekarang... jangan malu-malu kucing lagi loh. Taksi penuh semua.
Kita naik bajaj saja ya. Maaf merepotkan. Sebetulnya saya bisa pulang sendiri. Saya sudah janji pada Marni untuk mengantarkan ke Anda. Jalan Raden Saleh ya, Bang. Maaf, tempatnya sempit. Tidak apa, daripada jalan kaki. Kata orang, bajaj ini buatan India. Lantas kenapa? Cocok dong tumpangi gadis India. Kembali 500, Bang. Iya, Bang. Terima kasih. Kembali. Mampir dulu, Kak. Lain kali saja. Masih ada urusan? Sedikit. Besok Marni pulang. Karena bisa datang. Kalau boleh? Tentu saja boleh. Sekitar jam 10 ya. Perlu dijemput? Tidak usah, biar saya datang sendiri. Apalagi ya? Apalagi? Bagaimana kalau orang India mengucapkan terima kasih? Syukriya. Nah, saya juga syukriya. Sampai besok pagi ya. Bye. Bye. Kak, kok tidak naik taksi? Enakan jalan kaki. Bye. Bye. India, Kana, Kana.
gadis India. Pandang matamu bercahaya, mengundang rasa ingin bercinta. Aduhai Kana, engkau bagaikan sekuntum bunga mawar berseri. Kana, Kana, engkaulah gadis India. Kana, Kana, engkaulah gadis India. Mahipal mengajakmu shopping sekarang. Ya, banyak batik dengan corak-corak baru di Dadar Hadi. Kau boleh memilih di sana. Bagus untuk oleh-oleh di India nanti. Kata Mahipal, kau yang minta dia datang kemari menjemputmu. Ketemu juga tidak. Aku ada janji lain pagi ini, Mam. Biar saya antar. Tidak perlu. Apa itu bukti mereka sudah lama saling menyurati? Alah, naga gadis-gadis muda. Malu-malu kucing. Siapa bilang Kak Kana malu-malu kucing? Dia benci pada Om Mahipal. Shh, anak kecil. Kak Kana sendiri pernah bilang pada Mala. Kak Kana cuma pura-pura. Pura-pura. Kana, apa bahasa Indianya untuk kesenjataan? Heron. Heron. Kalau rusa betina? Hirni. Sekarang kalau rusa jantan bilang kepada rusa betina, aku cinta padamu. Kamu sur genit ah? Karena juga genit. Angin yang membelai rambutmu, hembusan angin yang membelai rambutmu, menambah keindahan raut wajahmu. Burung berkicau turut bernyanyi, sungguh indah, oh, sungguh indah dan betapa bahagia. Alam semesta sungguh sangat cerahnya, begitu pula cinta kita berdua. Seakan-akan dunia ini milik kita, oh, milik kita yang sedang mabuk asmara. Berjuta rasa di dalam hati,
hati bila selalu bersama. Kemakan akan dunia ini milik kita berdua. Berjuta rasa di dalam hati bila selalu bersama. Kemakan akan dunia ini milik kita berdua. Percayalah kekasihku, percayalah kepadaku. Semuanya janganlah kita peduli, walaupun nanti apa yang akan terjadi. Anggaplah saja itu biasa, asal saja asal saja kita selalu berdua. Berjuta rasa di dalam hati bila selalu bersama. Seakan-akan dunia ini milik kita berdua. Berjuta rasa di dalam hati bila selalu bersama. Seakan-akan dunia ini milik kita berdua. Hanyalah engkau pelita hati, percayalah kekasihku, percayalah kepadaku. Semuanya janganlah kita peduli, walaupun nanti apa yang akan terjadi. Anggaplah saja itu biasa, asal saja kita selalu berdua. Senyum membelai rambutmu menambah ke. Halo. Halo, Bang. Sudah lama kalian? Sudah, Bang. Maaf, Bang, kami tak ada yang sempat menengok Marni. Rencana sore ini, tapi ternyata Marni sudah pulang. Tidak apa-apa. Pokoknya Pan Marni sudah sembuh kembali. Syukur, alhamdulillah. Melatihan? Iya, Bang. Iya, nih, Bang. Mau sih begitu, Bang. Soalnya kita dapat undangan main di gedung olahraga minggu ini. Kebetulan aku punya lagu baru. Lagu apa? Judulnya Kana. Kana. Ya, Pap. Ada apa, Pap? Duduklah. Papi dengar, kau semakin intim dengan Mansur. Apa betul? Papi keberatan. Kenapa tidak dengan Mahipal? Kenapa harus dengan Mahipal? Loh, Papi dengar kamu sering berkirim-kiriman surat dengan Mahipal. Dia pernah kirim surat 3 kali, tapi tak pernah satu pun yang kubalas. Kenapa? Kok pakai tanya kenapa sih, Pap? Iya ya, Mam. Kan tak ada undang-undang yang mewajibkan aku harus membalas suratnya. Tapi dia kan pegawai kepercayaan Papi. Mau menjadi pegawai kesayangan Papi juga? Apa urusanku? Sudah, aku mau bantu Mala bikin PR dulu. Anakmu sudah jadi gadis yang cantik, Pap. Dia sudah berhak punya rahasia. Ya, nampaknya dia sudah punya rahasia yang lain.
Curi, 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 kau curi hatiku, lagi-lagi. Eh, normal suaraku? Kalau begitu aku gak perlu ke dokter. Wangi, Den. Ada apa? Ada harum, ah? Den. Maksud saya, ada tamu. Ya, suruh tunggu sebentar. Apalagi? Wangi, Den. Harum. Tidak seperti kamarnya Bang Boket. Ada-ada saja nih kau, Ijah. Ijah. Cepat beritahu tamunya. Baik, Den. Baik. Tidak percaya kau. Mana mungkin, Siwan? Sida sudah kuinterogasi beramai-ramai. Akhirnya dia mengaku obatnya dari India. Bagaimana sampai kau tahu? Aku pernah kena sekali. Persis seperti kau. Tiba-tiba suaraku hilang. Memang si Mahipal selalu mencari perkara. Dia minta komisi, tapi tidak kuberi. Jadi, kau langsung curiga? Iya. Untung ada anak buahku yang melihat si Ida memasukkan obat itu ke dalam minumanku. Dan si Mahipal kau apakan? Kutinju mukanya dua kali. Memang aku sudah lama dendam padanya. Uang anak-anak selalu dia mainin. Kontrakmu? Masih banyak perusahaan rekaman lainnya. Lalu? Kau bikin bagaimana muka si Mahipal? Lumayan deh. Hah? Ida, kemari. Kau sudah baca koran hari ini? Sudah. Kau sudah baca iklan ini? Sudah. Kau tidak sadar bahayanya untuk rencana kita. Kalau si Mansur dan Radesanya bisa muncul lagi, kita bisa berabe. Tak perlu khawatir. Aku punya rencana. Begini. Tidak ada yang bisa kau sokok. Tidak, hampir semua pengaruh Mansur. Lalu bagaimana dong? Laksanakan rencana kedua. Usahakan baiknya kotsleti. Kulihat tempat listrik dan sound systemnya tidak dijaga. Ya. Kalau begitu, kau tunggu di sini. Aku ke belakang dulu. Ya. Ya. Hadirin sekalian, sekarang tiba giliran penyanyi kesayangan kita semua dan yang sudah lama ditunggu-tunggu, Mansur S dengan lagu terbarunya Karena. Karena engkau lah.
Masih dimintai keterangan oleh polisi. Iya Bu, tapi untung saja penonton yang kena itu hanya pingsan. Jadi tidak ada kejadian apa-apa? Untung tidak Pak. Kata Pak polisi ada spionase Pak. Spionase? Sabotase gitu? Maksud saya mau ngomong begitu Pak. Makanya juga jadi orang mah kudu sekolah. Karena sudah kalian antar pulang? Sudah diantar sama supir bapaknya, Bu. Syukurlah. Sudah malam. Ayo tidur. Bukir, Nasir. Tunggu Mansur sampai pulang, ya? Baik, Pak. Aduh. Gigi lu kejedot gua tuh. Lu di jalanan mulu.
Saudara sudah membaca berita tentang Show Mansur semalam. Sudah Tuan. Mengherankan. Kenapa kaset-kaset Mansur banyak yang tidak laku? Oh ya. Berapa lama waktu yang saudara perlukan untuk menyelesaikan pembukuan Mahepal? Seluruhnya sudah saya periksa Tuan. Memang ada beberapa hal yang sangat mencurigakan. Tapi, berilah saya waktu satu minggu lagi untuk dapat menyelesaikannya secara keseluruhan. Oke. Tapi ini rahasia. Dapatkah dalam seminggu melakukan pengecekan tentang benar tidaknya laporan Mahipal, khususnya mengenai kaset-kaset Mansur di daerah-daerah? Akan kami usahakan, Tuan. Bagus. Baiklah, saudara. Usahakan semuanya selesai dalam minggu ini juga. Tapi ini benar-benar rahasia. Baik, Tuan. Tentu saja kami rahasiakan, Tuan. Ada apa lari-lari, Bang? Ada itu tuh. Gadis India. Apa? Kana. Olah, gadis India. Kak Mansur, lihat nih, sukses ya. Mati aku. Betul-betul, hot gadis India ya. Apa artinya hot tuh, Bang? Desa. Gue juga gak tahu. Abang. Udah jangan lama-lama di sini deh. Nah, apa? Kalau kita lama-lama di sini nggak tinggal di sini, bisa mati berdiri kita. Iya ya, yuk.
hello, hai hello, hello. Sudah lama aku tidak bertemu. Aku rindu rasa ingin bercumbu. Aku salah apa tidak? Ya, Tuan. Mahipal, dua kesalahan kau yang utama. Kesatu, penggelapan keuangan. Kedua, pembajakan kaset-kaset. Mana yang akan kau selesaikan lebih dahulu dengan baik-baik, tanpa campur tangan polisi? Uang saya sanggup kembalikan. Asal maksud saya, Tuan, beri saya waktu cukup lama untuk menjual barang-barang saya dulu. Soal kaset bajakan bagaimana? Itu pun saya sanggup tarik dari peredaran. Asal Tuan berkasih saya waktu lamaan sedikit. Berapa lama kau perlu waktu? Kurang lebih 1 bulan. Saya beri kau waktu 2 minggu. Baik. Dan kalau kau tidak bisa menyelesaikannya, terpaksa saya laporkan kepada pihak yang berwajib. Suruh dia bikin pernyataan. Baik, Tuan. Sudah saya persiapkan. Ingat, Mahipal, kau jangan main-main. Baik, Tuan. Piringnya taruh di mana, karena sini aja deh, Mi. Kamu sayang, ya. Mau masang lilin dulu, Mi. Nanti. Jangan dibakar dulu, loh. Ya, belumnya. Selamat. Terima kasih, ya. Selamat malam. Terima kasih, ya. Teman-temannya malah banyak, ya. Iya. Tadinya malah udah takut aja teman dengan datang. Tidak saja. Tadi kok ditaruh di sini. Terima kasih, Bu. Anak saya tidak bisa datang. Terima kasih, ya. Namaste. Saya boleh bicara sebentar? Baik, Tuan. Mari. Mari. Duduklah. Terima kasih. Mungkin Khana sudah bercerita sama Mahipal. Dan maafkan tuduhan saya tempo hari. Sama-sama, Tuan. Saya pun waktu itu terburu nafsu.
Kakana sedang batuk dan pilek, kuwakilkan pada Kakana saja ya. Sebaiknya malam ini Kak Mansur saja nyanyi ya. Kepadamu malam di hari ini, hari ulang tahunmu, semua bersuka turut bergembira. Sungguh bahagia melihat wajahmu pelipur hati. Engkaulah pelita tumpuan harapan di dalam keluarga. Oh, pesta yang meriah di hari bahagia, di hari bahagia. Panjanglah usiamu, sejahtera selalu di dalam hidup ini. Sejahtera selalu, selalu di dalam hidup ini. Ku ucapkan selamat kepadamu malam di hari ini, hari ulang tahunmu. Semua bersuka turut bergembira. Ucapkan selamat kepadamu malam di hari ini, hari ulang tahunmu. Semua bersuka turut bergembira. Kakana, sudah pulang? Belum, Mam. Memang dia kemana? Tadi siang dia pergi dengan Kak Mansur. Katanya mau beli bahan di toko. Siapa tahu mampir ke kantor Papi. Semalam Papi janji mau memberi rekaman-rekaman kaset yang baru.
Coba kau pergi dulu ke rumah Kak Mira di sebelah, barangkali dia mampir di situ. Halo, halo. Karena ada di situ, Pak. Tidak ada. Dari siang dia belum pulang. Ya. Coba nanti ke suruh Malak ke rumah Mansur. Tapi Papi juga cepat pulang ya. Ya. Gak ada, Mam. Di kantor Papi juga tidak ada. Barangkali di rumah Kak Mansur. Coba kau minta tolong pada Pak Badrun mengantarkan kamu ke rumah Mansur. Barangkali kakakmu ada di sana. Baik, Mam. Untung saya lewat di situ, Tante. Kalau tidak, belum tentu Mansur bisa pulang sekarang. Kau yakin karena diculik? Iya, Om. Kalau begitu kita harus cepat lapor pada polisi. Marni! Kak Kana ada, Mar? Kak Mansur kenapa? Papimu sudah pulang? Mungkin, sekarang sudah, Om. Ayo kita ke rumahmu. Tapi, Kak Kana... Mansur, ayah ke rumah Kana sebentar. Baik, ayah. Ayo. Jadi, motornya dan Mansur juga kena culik? Motor kok diculik? Itu soal penting, Bu. Dan Mansur janji motornya mau dikasih saya. Kalau mobil pornonya, mobilnya udah sehat. Jangan takut, Bang. Motornya udah diamankan di rumah teman saya. Syukur alhamdulillah. Emang dasar masih rezeki. Bang Bokir mana? Udah berangkat, Den. Tadi sudah kusuruh jemput anak-anak dari desa. Urusan lapor ke polisi bagaimana, Sur? Biar ayah ngurus, Bu. Ija, daripada kau bengong di situ, lebih baik kau sediakan kopi. Baik, Den. Jadi Tuan tetap tidak akan melaporkannya kepada polisi? Sekarang ini saya anggap sangat berbahaya. Siapa tahu rumah ini telah diawasi dan telepon kita telah disadap. Lalu apa yang harusnya kita lakukan, Pak? Menunggu sampai si penculik menelpon kembali. Itulah satu-satu cara sekarang ini untuk menjaga keselamatan Hana. Kalau begitu, sebaiknya saya menemani Tuan di sini. Terima kasih. Jangan khawatir, Mam. Baiknya kau buatkan kopi. Sebaiknya kau yang turun. Kalau Sida ternyata tidak ada, itu urusan nanti. Kalian tunggu di sini. Siapa tahu si Ida ada komplotannya. Oke.
Jangan menangis dulu. Kau yakin sana tempatnya? Awas kalau kebohong. Ini loh rasa. Baiknya kita bawa saja dia sebagai penunjuk. Senjata ampuh gue nih. Halo. Dengan enak ini perempuan dua biji nih gue silam nih. Lepaskan. Iya, iya. Tidak apa-apa. Semuanya aman. Cepat lapor ke polisi. Bagaimana? Ayah siapa di sana? Oh, bagus, bagus. Cepat lapor ke polisi dan beritahu alamatnya. Jalan Bintaro nomor 2. Iya, saya dan kawan-kawan akan segera menuju ke sana. Iya, baik. Iya, 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 baik. Bisa buta lo, kena buta biru. Persis daerahnya, saya tahu. Pasukan saya berangkat. Siapa? Tuan-tuan mau ikut? Ya, kami ikut. Tuan Mahipal, daripada ngamuk-ngamuk di sini, bagaimana kalau gadis India itu diajak bercanda dulu? Gila, bagaimana kalau si Ida datang? Biar ajalah perang dunia. Tapi mana orang tuanya mau bayar kalau anaknya diganggu? Kalau si Ida nanti datang, kan sudah bawa uang. Orangnya Pak. QR 890
jurusan Singapura, Porto, Roma, Frankfurt. Tenang ya. Kalau kita kalau lagi. Betulkan para penumpang pesawat Garuda Indonesian Airways dengan nomor penerbangan KA890 jurusan Singapura, Bombay, Roma, Frankfurt dan Amsterdam. Kami persilakan naik ke pesawat udara melalui pintu 5. Your attention please. Garuda Indonesian Airways passengers on flight number GA890 leaving for Singapore, Bombay, Rome, Frankfurt and Amsterdam. Selamat jalan. Selamat jalan Kak Ana. Selamat jalan.